Sudah, oke, okay, ya. Terima kasih teman-teman media sudah menunggu. Selamat pertama buat Putri KW. Melewati pertarungan yang sangat menegangkan ya, seperti lolos dari apa lubang jarum. Kali bisa cerita nggak tadi seperti apa tegangnya pertandingan tadi? Silakan. Tegangnya nggak ada sih Om, cuman emang dari awal, dari hari sebelum main memang udah mempersiapkan harus mau capek dan harus lebih kuat dari Iris. Tadi terus gimana? Bisa cerita di game pertama kalah, kemudian game kedua sampai terjadi setting, game ketiga pun sama, bisa ceritakan? Gitu Om. Maksudnya ya emang gak gimana-gimana om, karena Iris pemain tipe pemain yang kuat dan otot, jadi aku juga harus ngikutin Iris dan jauh lebih otot gitu om, bener-bener. Baik, biar teman-teman nanya aja, silakan teman-teman media mau nanya apa kepada, oke silakan. Ya, Putri, pertama selamat dulu ya bisa lolos juga. Nah, saya penasaran soal tadi kan di detik-detik akhir kan itu poinnya ketat ya. Nah, saat itu tuh apa sih yang ada di mindset KW? Apalagi kan KW main di rumah sendiri gitu ya. Ada ketegangan kah atau apa sampai kemudian KW bisa menang gitu? Set ketiga sempat ada tegang juga karena pas dari poin 11 itu kan unggul nggak ya, aku lupa. 11 ketiga ketinggalan ya, itu terus habis itu aku ngejar sama dari poin sama itu aku langsung ketinggalan ini 3-4 poin karena buru-buru juga, jadi aku mulai dari awal lagi kayak lebih rapi sama lebih safe. Ada lagi silakan, oke silakan. Sore Mbak Putri, kalau bicara tentang mati lampu hari ini Mbak. Ada tingginya nggak buat pengaruhnya gitu buat performa Mbak Putri sendiri pada pertandingan hari ini? Terima kasih. Untungnya di tempat aku tadi mati lampunya sebentar ya, jadi kayak tetap badannya tetap masih panas, nggak kayak lapangan sebelah kan lumayan lama ya, jadi udah mungkin udah sedikit dingin, nggak ada gimana-gimana sih. Lagi besok melawan siapa? Akannya kayaknya. Wah gimana? Cerita. Ya besok akan. Apa nih kelebihan Akane? What? Sama akurasinya bagus. Oke, okay, Putri, tadi kan mungkin juga di video-video kan udah sebenarnya ya kalau kita lihat, mungkin kita juga udah hopeless lah ibaratnya. Tapi apa sih yang bikin Putri jadi akhirnya termotivasi bisa keluar itu untuk pesannya? Karena ini juga di akhir game ketiga juga mainnya juga dramatis. Dukungan dari teman-teman yang di Stora sama kayak buat diri sendiri percaya diri lagi gitu loh, biar kayak ini pasti bisa ngelawatin ini. Jadi kalau karena kayak ketinggalan gitu, kalau misalnya aku dapet poin kan semakin yakin gitu. Ada lagi? Oke, okay. Mbak Putri jadi satu-satunya wakil Tuan Putri Indonesia yang marah di mana atau gimana? Gak ada sih, paling tegangannya mah sedikit lah. Ada lagi teman-teman? Udah? Oke, satu lagi, ya sekarang. Oke. Dekat malah gak kelihatan. Putri, ini kan ada pelatih dari Coach Rinda ya. Menurut kamu, kalau apa dia tuh seperti apa di orang Indonesia setelah dia masuk pelatnas? Pelan-pelan udah mulai kayak koindra ke aku sama ke temen-temen aku yang lain dari program sama yang coaching udah mulai kita bisa ini komunikasi udah ya, komunikasinya udah mulai ini, cuman dari kayak kata-katanya koindra aja mungkin kayak dikit-dikit masih beda gitu, cuman kita yang ngerti gitu apa yang dia ngomong gitu. Cukup? Oke. Okay. Gini mas, jadinya nih ya. Oke, silahkan. Gimana ya, kan sebelum ada koinnya kan kita sama Kak Herli ya. Nah itu bahasanya itu kita ngerti gitu loh. Cuman pas ada koinnya kan ada campuran-campuran Melayu sama Inggrisnya gitu loh. Bahasanya campur-campur. Jadi tak patut ya.
Tapi tahu atau mudeng ya? Mudeng. Mudeng. Ya, ya. Ya. Ada lama. Yang penting mudeng, maksudnya ya, apa yang disampaikan, diinginkan Indra tahu. Oke, okay. Itu menjadi modal kamu ya untuk besok berjuang melawan akarnya yang kunci. Oke, okay? Datang lagi. Oke, okay. Baik. Terima kasih buat Putri KW. Besok tambah semangat. Dukungan penonton tentu akan memberikan tambahan semangat bagi kamu. Terima kasih ya. Selamat sore, teman-teman media.